Para netizen sekarang lagi siap-siap nih. Ijazah apa? Ujian, seminar hasil penelitian disertasi. Jadi siap-siap dulu, tadi sudah dihubungi oleh kampus bahwa ujiannya kan jam 1, jadi suruh siap-siap pakaian yang rapi, walaupun ujiannya online ya di rumah. Jadi deg-degan juga sih. Deg-deg-deg der ya. Selama ini baru pertama kali merasakan ujian online. Jadi semoga semua lancar. Mohon dukungannya. Oke, tinggal pakai jas. Masih deg-degan. Semoga semua lancar. Mohon doanya untuk para netizen sekalian. Jadi semoga di ujian sidang seminar hasil disertasi saya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Semoga ujian online-nya lancar. Oke. Kira-kira ujian berjalan sekitar 2 jam lebih. 2 jam. Oke, sudah oke. Salam RC. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk mempresentasikan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Bauran Pemasaran Berwawasan Green Marketing Terhadap Brand Image serta Implikasinya pada Purchase Intention Perusahaan Makanan dan Minuman Food and Beverage di Indonesia. Terima kasih juga saya sampaikan kepada promotor saya, Profesor Dr. Handi Hadi DIE, serta co-promotor Profesor Dr. Insinyur Nandan Lima Krishna MM, serta untuk pemuji Bapak Dr. Togi Parulian Purba SE MM, serta untuk Bapak Profesor Dr. Ismu Hajar SE MM. Perkenalkan, nama saya Rian Johan Sembiring dengan NIM 18663700007. Baik, Pak Rian. Ya, Prof. Sudah siap menerima keputusan hakim? Siap, insya Allah, Prof. Sudah siap dan sambut tangan? Sudah, Prof. Ya, baik, Pak Rian, kami sudah menguji Bapak. Siap, Prof. Ternyata masih banyak celah-celah yang bisa diperbaiki. Ya, Prof. Untuk meningkatkan kualitas disertasi Bapak. Baik, Prof. Beberapa hal sifatnya fundamental, antara lain dari Pak Togi tadi, Bapak tidak bisa menjawab karena belum ada dalam disertasi, yaitu pengaruh langsung dan tidak langsung dalam rangka menentukan posisi intervening variable Bapak, apakah full mediating, partial mediating, atau no mediating. Lalu juga Bapak perlu menjelaskan kenapa akhirnya hanya 4P yang dipakai, padahal kita sudah kenal 7P dalam kasus yang Bapak teliti ini. Iya, Prof. Jadi Prof. Hadi sudah memberikan arahan. Iya, Prof. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa masuk dalam disertasi Bapak. Iya, Prof. Baik, kita masuk kepada nilai, Pak. Ya. Kami sudah memberikan nilai masing-masing, kemudian digabungkan dan diproratakan. Hasil ujian Bapak, nilai angkanya adalah 88,5 atau nilai harap, nilai huruf A minus. Siap, Prof. Makasih, Prof. Artinya Bapak dinyatakan lulus dengan catatan untuk bisa masuk ke ujian berikutnya, yang pertama harus Bapak selesaikan adalah memperbaiki disertasi Bapak sesuai dengan masukan-masukan, arahan, dan saran-saran dari Dewan Penguji yang hari ini menguji Bapak. Baik, Prof. Baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Togi. Terima kasih, Prof. Handi, Prof. Ismu. Terima kasih, Prof. Nandan. Terima kasih, Pak Ziko. Terima kasih. Terima kasih.